guys. Azam sama ibu sekarang berada di perlintasan kereta api di Desa Majir di Kutoarjo. Ini perlintasan kereta api, palangnya masih manual. Wah, ada yang mau melintas teman-teman pakai sepeda motor. Tapi ini jalannya sedikit terjal karena cuma urugan batu pecah, apalagi yang dibonceng lagi hamil teman-teman, jadi harus hati-hati turun dulu. Ini dia penampakan palang pintunya. Wah, masih manual sekali. Ayo kita lihat palang pintu yang satunya lagi di seberang sana. Tapi warnanya berbeda teman-teman. Kalau yang tadi warnanya hitam putih, yang ini warnanya merah putih. Ini dia penampakan palang pintunya. Wah, ternyata ada pos jaganya juga. Pos jaganya masih sangat sederhana sekali.